Doa malam. Ya Roh Kudus, aku bersyukur atas kehadiran-Mu di dalam hidupku di sepanjang waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Raja Damai, selamat malam. Terima kasih, ya Roh Kudus. Engkau telah mendampingi dan membimbingku dalam peziarahan hidupku hari ini. Seiring hari kan berganti, kuakhiri semua aktivitas di penghujung malam ini. Ya Roh Kudus, sudilah Engkau selalu bersemayam dalam hatiku. Allah sendiri menjanjikan Engkau berdiam di hatiku. Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ya Roh Allah, banyak kekeliruan dan kesalahan yang telah kulakukan pada hari ini, meski Engkau telah tinggal di hatiku. Ampunilah sikap dan perilakuku yang seakan melupakan kehadiran-Mu, ya Roh Kudus. Sudilah Engkau mengindahkan sesal dan tobatku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Ya Roh Kudus, aku bersyukur karena Engkau bersamaku, sehingga langkahku terasa ringan dan pasti. Ku ingin menelusuri hidup ini selalu bersamamu. Ya Roh Kudus, aku bersyukur atas kehadiran-Mu di dalam hidupku di sepanjang waktu. Semoga hidupku kian terarah pada jalan Tuhan yang menyelamatkan. Ku yakin, ya Roh Kudus, bersamamu langkahku tidak akan tersesat. Engkau akan menunjukkan arah kebenaran dan keselamatan kepadaku, sebagaimana nasihat Rasul Paulus. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya Roh Allah yang Maha Tinggi, aku bersyukur karena Engkau memberi jaminan keselamatan kekal kepadaku. Sudilah Engkau menemani dan menopang hidupku selamanya. Ya Roh Kudus, aku sungguh membutuhkan Engkau di sepanjang waktu, di setiap langkahku. Ya Roh Kudus, janji Yesus sungguh indah bagiku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya Roh Kudus, aku bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidupku. Bersamamu, langkahku tidak akan keliru. Aku ingin terus melanjutkan pejiran hidupku di jalan yang benar, jalan keselamatan. Yesus pelindung kami,
kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.